Bukten kanji Nabi Muhammad ki makon ke sahabat sallu ala sahibikum. La bejeng aki kake kake. Bejengin di kake kok tak nyalat akhir. Wulan diri andi kota. Artena ke ento mak lete tipiri ngaten. Da ke sahabat-sahabat segi odi muntroi salat akhir kanji Nabi Muhammad jak sampai nyang utang. Akhir sampun Nabi kanji Gusti ada busa kake to bara ada busa pada muja. Bada sahabat matur. Ana dhaminuhu ya Rasulullah. Dan kula setanggung jawab Rasul. Dan kula saya tanggung jawab kau tang si dinar dan kula saya nyerah. Akhir kanjeng Nabi Muhammad kasokan nyalat lagi karena beda penanggung jawab. Bon. Sampun ada pada arela ku tabangki ben penanggung jawab. Sinanggung utang beri iprek sengri kanjeng Nabi. Darna utang mayit sebari mare serai. Jawab bisa ber. Jogi beri Rasul mangken telek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taretan karabat seki odi ni alam dunia kong langkong potra potreh anak poto dari orang-orang siampun wafat pangakut tena daka bengasepo caipon ulama tak cukup iwakto Odin bengasepo badan bengasepo ni alam dunia. Sanaus ma'mbu ma'ajabu aja para puju para guru ampun wafat santri murid zuriyah anak kotona pakun ituntut untuk nyambung kebagusan dak karabat taretan siampun ajabis dak keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Para rabu sepada murja dari kadinto kepon ulama. Sepertama hikmana acara sebuare. Taretan Bapak Uthman ngimutin bengas sepone isyang laku are mangken. Sepertama barakana manfaatnya hikmana bekal ikawan lia taretan Bapak Uthman sekeluarga. Amin Allahumma. Sitong ulama parabu sepada mulia Al-Habib As-Sayyid Ahmad ibn Sumit dalam kitab Fawaidil Mukhtarah karangan As-Sayyid Al-Habib Ali ibn Hasan Baharun beliau long-long tabuna kuruna Al-Habib Zain ibn Ibrahim ibn Sumit beliau adabu As-Sayyid Ahmad ibn Sumit mani'tana bi amwatihi bil qira'ati aw dzikri aw ihda'i sadaqah yuqayyidullahu lahu ba'da mautihi man ya'tani bi. Sapa-sapa nak potoh siraja kaporotangenna siraja perhatiinna sesekut inga imut dak kabengah sepona bilebi mambu siampun wafat eke ingain kalaban ikirimin kencerna Al-Quran panapa boleh sampai ngatamaki ikirimin kencerna tahlil ikirimin kencirna sedekah seta kerbi tak ngambi ia juna pancin dengan panapa khasiat tepento cepon para rebu sepada mulia mitorot kak dinto ketab kak dinto ibarat khasiat potra potre kaula ajunan bakal itu tiakin nak koto sesalih salihah potra potre kaula ajunan bakal itu tiakin nak koto semapunga maperak macam tertunya akhirat isa kairana laku dumalem dapat dak kakiliu nak kaula ajunan sae panggil ngatur dak ajunan Allah maka tengka pekuse nak foto siodi ni alam dunia nambahin bunga nambahin perak nambahin seneng bahkan nambahin pangkat eka andi dengan sepo seberangkat ngadeen dari nak foto si pekus tengka lakon ni alam dunia dari kadin to barang rabu sepada mulia mantermuka acara sebuare ban acara all is yang ari mangken tetia sabab itu tiakin potra potren Bapak Uthman sapa ni kacuka itu tiakin potra potre kaula ajunan itu tiakin nak foto se salih saliha nak foto se mapunga maperak macam berda kasetuju dengan sepobi lebih untuk mambu mapunga baik idilim kau diantunya di lebih pagi nang kau dian akhirat amin Allahumma
Amin. Kaitu si pertama. Si nomor dua, para rabu si pedemulia. Al-Imam Sufyan Al-Thawri di dalam sebagian kitab dabuna diabadikan sareng sebagian ulama. Dabuna Sufyan Al-Thawri Al-Amwat ila du'a ahwaju minal ahya'i ila ta'ami wa syaraf. Orang syampun syedah di antaran almarhumah almaghfur laha sa'ona mambu ramai buka oleh ajunan bensa terosot kaito sangat butuh sangat parlo tos ngantos bak ngambak rem kerem doa dari nak potos yaudini alam dunia lebih butuh orang ahli kubur dak rem keremah nak potos yaudini alam dunia tembang buton reng udini alam dunia dak kana sek ben aing. Pas era orang mudik ni alam tunya saya tak ngaputuakin dak kana saya ben ai. Nah kaitu para rabu sepada mulia ke kon Sufyan Al-Thawri orang ahli kubur orang sesedek ento sangat butuh sangat ngarep tos ngantos bak ngambe rem keremah nak foto siodi ni alam tunya. Nah dari kadi to tore abdina ajunan sedaja ngambil hikmah jandi ruwet senyangkol latunya kana foto jendi ruwet senyangkol latunya dek katoronan kacong ceping ngireng paruwet dan kuleban pancinengan pasosa tako abak berangkat laku dumalem ke alam kopur sementara kacong ceping kita esangkolen ilmu agama sementara kacong ceping kita uning iman dan Islam keintuh sesangat nyala ke aki dek kabengesepo para rabu sepeda mulia. Ini sebagian kitab diterangkan malaqi Allah ahadun bidambin a'zama min jahalati ahli kaula ajunan selaku orang sekolah ke presiden rumah tangga keluar kula ketua di dalam keluarga berangkat ke kuburnya nguruwet nyangu sosa nyangu posang nyangu beringsang tada etenten dari berangkat orang sepo ke alam kubur ati nak kacong jepinga idilim kebadan buduh dak ke ilmu agama. Nah dari kak ditong ireng ustaz syorok morok idairan ajunan ustaz syabad aki madrasa idairan ajunan panapa boleh kaula ajunan semnak dari pondok pesantren Ummul Qura kore potra potre kaula ajunan ibila ampun kecak umur 4 tahun kecak umur 5 tahun kecak umur 6 tahun lah kecak umur 7 tahun dilebih umur 7 tahun toreh kewajiban kaula ajunan nyangkolen ilmu agama nyangkolen iman ben Islam dak kana kotoh isebelum kaula ajunan ketempuan pagi ajunan Allah Subhanahu wa taala nancermuk setuju amal fokus selaksana aki isi yang laku ari mangken mulai dari kenceran-kenceran syampun ilaksana aki kencerna amal bagus separapan ilaksana aki ben sebekal sedaya kentot dia tambahan bunga tambahan perak tambahan seneng bahkan tambahan pangkat ikan di almarhumah almaghfur laha sa'una amin Allahumma amin para rebu sepada mulia senumer telok manabi kaula ajunan kak dintonon kasetaan benga sepoh umpama gelak seta pagi deki malam etah lilin sampai kopeto depak kapak poluareh imutin boleh tahun sitong tahun dua ban kakak disi terjadi isyak are mangken depak kesibuarin imutin neng setiap tahun kolen tujuh nak yang nambah bunga nambah perak nambah seneng nambah pangkat dek kabeng sepo sengadeen teretan kerabat sengadeen acabi sudah kajunan Allah Subhanahu wa taala. Dari kali tengirin gede perkara saya sangat penting lebih penting etentun dari tahlil sampai kopeto lebih penting dari ngakole panapa cipun ulama saat kaula ajunan kasetun keluarga bilebih mambu epat-epat ipendem gelap pagi saya kerana akada benih tahlilan sedetik malam panapa kento sewajib ikerena di nak foto si wajib diperhatiaki bi nak koton si wajib dilaksanaki bi nak koton si wajib dilastariaki bi nak koton
utang biotang orang sesedek. Itu sangat penting. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad para rabu siapa kemudian yang sebagian hadis ada muaki ruhul mu'min marhunatun wa fi riwayatin maghlulatun bidainihi hatta yud'an. Ronaril mu'min seberangkat ke alam barzah, berangkat ke alam kubur, nyamu banyak amal kukus keng adina utang di alam dunia. Ronring mukmin diriya mahbusatun marhunatun ay mahbusatun etahan di alam barzah wa fi riwayatin maghlulatun ekelentong di alam barzah te pakaluara dari takanna te becada dari kelentonga mun tak jele otang isren di alam dunia. Kento bararagu siapa demulia kento jatengin tengah kipalan utang sesakon ini panapa boleh utang raja. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kento bararagu siapa demulia setiap datang ke sesedek kento deki jenazah tinggal mare esot keen mare ipuntu kento ia terakhir ke masjid Gusti Kanjeng Nabi Muhammad panapa parlon untuk Kanjeng Gusti nyalat akib. Nah isi tongare bararagu siapa demulia pada sitong tatangkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad seto sabah ampunan imas jidah Kanjeng Gusti akhirnya matur Rasul jenazah ampun pada imas jid ajunan isu onang imamin bernyalat aki akhirnya Kanjeng Gusti kento rabu dah ke masjid isi belum nyalat aki beliau mereksanin ke sahabat apa ria mayid yang diotang ingki Rasul berempa dudinar sakonne kento dudinar kento. Akhirnya Kanjeng Nabi karena mayit andi otak ada bu sallu ala sahibikum lang kota apa je ngakin salat aki di kakek kapti apa arten kira kira pon ulama orang mati andi otak benih serojok baje ngaki bukten Kanjeng Nabi Muhammad ki makon ke sahabat sallu ala sahibikum la baje ngaki kakek kapti baje ngindi kakek kok tak nyalat aki walang kira andi otak artena kento maklet tipirinya den deka sahabat-sahabat seki odi muntero salat akin Kanjeng Nabi Muhammad jangan sampai nyangu utang akhirnya sampun Kanjeng Gusti ada busa kak dinto barada busa pada munja beda sahabat matur ana dhaminuhu ya Rasulullah dan kuna setanggung jawab Rasul dan kuna setanggung jawab kau tang situ dinar dan kuna senyerah eki akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad kasokan nyalat aki karena beda penanggung jawab kod sampun ada pada arelak ku tabangki ben penanggung jawab sinanggung utang beri iprek sini Kanjeng Nabi darma utang sama yit sebari marai serai ya jawab bisa pun joki beri Rasul mangken telekoa parabu sebari punya tabangki boleh kalau kunek itu sarang penanggung jawab utang sinu malam mena utang sama yit setanggung kakek marai serai ya ampun gelap pagi marai serai sarang abdina setia jelep kolen mayit di dalam kubur jelep kolen berarti para rabu sepada mulia orang yang utang ke dalam kubur muntai serain utang di alam dunia koron kodon para rabu sepada mulia dari kadin itu ngerencet tingin-ting dia ke utang. Nah itu sih terjadi di lapangan itu biar orang ngerencet lagi utang itu para rabu sepada mulia gelenun idalem sebagian kitab ikrang aki mana bi tak tak keloro imut tak kok songku cerita kento kebayin dah jalan Malik kento dan kule mangki nang kitab Ruhul Bayan kitab tafsir Ruhul Bayan karangan Al Imam Ismail Haqqi eka disa e cerita aki non dari sitong orang orang soleh kento pasir asman Hasan bin Abi Sanan le Hasan bin Abi Sanan kento jersin udi jaba jaba mangken Raden Rahmatullah Sunan Ampel ring wali lah jasengi ngudi jaba jamangken Fujuh Hosen Batu Ampar jasengi ngudi jaba jamangken Sayyid Yusuf Kalian ring wali tari muntura uningat sakacer sejarah kehidupan Hasan bin Abi Sanan innahu layana mulailah Hasan bin Abi Sanan kento rang-rang jarang asaren imalem anak pamak rang-rang asaren dari sibuk sesuai ibadah dari Gusti Allah kusekut tak sempat asare walaya kunu samina tatoman ajar kobesak tatoman ajar sampurna dari keburuk dari sibuk repot bensyat doa walaya surbu barida
dan tauning ada sampurna, tauning ada aing ilim kabeun puas sampurna para rebu sepeda mulia dari repot ben si abek tidak ka Gusti Allah. Sabeli kesine ku meken ta mun. Mun sedek ku meken to tak aja pok si adu, si ato ada ka Gusti Allah, tak aja pok kaleben manapa? Repot ben si teedunga, ding ngeding repot ben si ngakana, ding maringakan repot ben si nginum mah, ding maringinum repot ben si aroko. Ini kamu jabatnya makan. Kita asam di nabi sanat tak kerja po asarin, tak kerja po adeer, tak kerja po minum adeer air. Arten rang-rang asarin, rang-rang adeer, rang-rang minum dari agen sibu ibadah berempat abis di cepon kitab itu nun siti nasana sebidak tahun beninem bulan sebidak tahun saya jarang asarin. Dari sibu ibadah sampai dari pekus Hasan bin Abi Sanan ke Gusti Allah. Dari pekus Hasan bin Abi Sanan kapule tatang ke banyak ulama nyaksain, banyak ulama ada buaki apa boleh pule tatang ke bi annahu waliyun min awliyaillah. Jasukuna Hasan bin Abi Sanan keto kakase dari banyak-banyak kakasen Allah artin ring wali wa durleburna Gusti Allah. Namun panapa sampuna saya cepon nun walamma tuwfiya ru'ya ba'da wafatih sampuna ke Hasan bin Abi Sanan ke entonun setu kami tebi sebagian keluarga. Nah cepon ulama dari setu kami pek itu jaran ampun atawanan. Dari setan kami pek itu jaran ampun atawanan. Akhirnya orang siodik dari keluarga itu amin pek tapangki sarang ke Hasan bin Abi Sanan. Biasa pak saragam orang itu bila amin pek tapangki ben orang setu. Pertanyaan nasib tong ma fa'alallahu bik. Pada rem maka kebik Gusti Allah. Artin keluarga saya mimpi itu matur ke Hasan bin Abi Sanan, ke Hasan bin Abi Sanan selamat iki panjenengan pada adam na panjenengan bi Gusti Allah. Kenapa jawab beliau sesuai kala benteng kalakon sebenarnya alam tunya na'am ana ala khair, iya nak engkau selamat, engkau selamat karena ia alam berzah kento gelanon akati sampun eka keliban eka wangin di ajunan kenapa berzah kento cepon ulama al-hajiz bainad dunia wal akhirah. Alam darzik itu alam perbatasan yang tanah alam dunia dan alam akhirat. Seonak itu keluar dari alam dunia ke alam akhirat kita pak kekoncon. Bilebih tepung kusta kanjeng Nabi Muhammad al-qabru awalu manzilin nin manazilin akhirat. Qabur itu awal tempat awal kenangan dari tempat-tempat kenangan akhirat. Eka di sabar Rabu siapa demi ya? Allah subhanahu wa ta'ala ibarizik itu cepon kanjeng kusta nyiapin dua tempat. Mun orang kentoh masuk ke bengla-bengla pateh nyengu iman dan Islam maka orang gila dekik bakal ipa masuk ada kebunan setrebes ke suarga. Mun orang itu dekik tak lolos nyangu iman ben Islam atau nyangu iman keng nyangu dosa raja dosa sampai sekolah di Allah maka orang gila ipa nyeperda ke jurang setrebes ke apoi neraka. Nah para rabu sepada mulia Hasan bin Abi Sanan ipada remna ajunan bikus di Allah selamat iki ajunan ke Hasan cepon keluarga syamin peh jawab iya kok selamat cuma Arya engkau mulai mati sampai ketemu ben kakir ya engkau andi keruwet dan kasosan tak nemu jalan keluar ring weli pak sebijak tahun si jarang asaren jarang adeer pada kaki andi ruwet ngalam kopur kenapa ternyata itu tidak kerjat orang yang mimpi aduh tenci dengan kento orang kakang ibadah tenci dengan kento isak seindi reng-reng yakunin bi para ulama ja'anna ka waliyun min awliya'illah tancingan kento kakaseh dari banyak-banyak kakasen Allah nakian di ruwat panapa keruwat napan cingan ke Hasan engkau lah ngetawin katang tempat engkau lah ngetawin katang suarga yakni kebunan saya terbes ke suarga kencing masuk engkau tak nemu labeng panapa sahabat ke Hasan non sekolah Allah darim masih mangkata abak kento non mana bi tak pulsa dari hal kento darim masih berangkat ke alam kokut Hasan bin Abi Sanan banyak amal bagus elong bolong mak. Jing masuk akan tu kata pada benda kata mangkila. Nah, pakai konsep apa? Bi ibaratin wahidatin ista'artuha min ba'di jirani falam aruddaha. Sabab engkau alam dah gentak nummu bangla bengat suarga lam dah engkau kiodin teman nginjem jerum katang-katang ke iku lopai tak pabeli nginjem jerum no. Nemu jerum anyar tak perak kailangan jerum anyar tak susah ring nemu jerum ibaba epong ke atas benih keng iman keng takok nyocok kesokon orang selebat nginjem jerum kain tong nginjem benih nyocok
kento nginjem jarum teh pabeuli beni tengah ikalop pain sesuai kalaban karakter manusia inna mayusammal insanu insanan linisiani manusia kento ginyamin manusia kolan lopan sesuai kalaban karakter kalaban sehat nginjem jarum ikalop pain teh pabeuli tetikeng kanjengan suargan tetikeng pekir biba abak pas sudah remah orang setoman nginjem sampai noreng tengah malam teh pabeuli rokan. La haula wala quwata illa billah. Tetingiren mungkin mabungama menunggu melalui acara tahlil topet ko. Pak followare tahun sitong dua benyibuh benyolen nang setiap tahun. Tepruse otang bio tengah. Pamare otang bio tengah. Muntrode pak gencirna tahlil. Kuru abdin aja buaki. Mula andi otang giri ya apa boleh. Amal seikirin maki dari orang lain sedap aja yang amal tibi seiki bajiria ibuku kan jerna tolan utang atau eser teserain jadi jaga bayi biayan pak peluare jaga bayi biayan si buare ngerautan jendu kana muntrode pak Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad kaitu si nomor telok si nomor empat tarikh dan kuleban panjenengan tak kalah pentingnya debun ulama fa'tabiru biman madamin al-amwat tarikh kaula ajunan isi yang laku arimankan benina mungi mutin wa fata teretan bini kaula ajunan al-marhumah al-maghfur laha sa'ona tetapi inginnya injen kuleban panjenengan ngalak keburukan kalaban setan teretan bini sa'ona ngalak keburukan kala ben setan emna ambu majebu aja si ampon tinggal keretan ben akare asman ialam dunia ron ben dia sata ampon le panggil dia ke ajunan Allah subhanahu wa ta'ala dalam arten toreh isa marin keretan sauna kari hilir nacen kule ben pancin dengan si panggil sarang Allah subhanahu wa ta'ala para rebu si penemu ya para ulama para sepuh para guru mesen dia kaula ajunan maimud dia kaula ajunan tentang masalah patih dan kula ben panjenengan epakon cek tenang kalaben kan mudena dan kula ben panjenengan epakon cek teger kalaben kesehatan mate kento benian din ring tua mate benian din ring kering mun mate andin ring kering cek anun ada beji mate mun mate kento andin mun mate kento andin ring tua cek anun ada beji mate mun mate andin ring kering jangan ada orang res-beres mati mendadak andin pasirah mati kentuk likun lihai ika andi setujuan orang-orang saya yakin akan mudik alam dunia kentuk laku dumalam keng kita depak kawakton dekan ipanggila sarang Allah subhanahu wa ta'ala jadi muni tanya aki malik romik amaki kabarak katemur taya odi alam dunia ya polan kita kering salah malik romaki odi kabarak katemur ya alam dunia ya keng polan korang tua salah sebener dak remah malik romaki odi kabar kata emur ni alam dunia ya keng kita depak ka wekton lemula depak ka wekton keng tonun tak ngerin apolan seki ngode malaikat tak ngerin apolan se tak kering ada bila depak ka wekton pasti ipa masuk deki dek ka beng labeng se nyamin beng labeng mate para rebu se pada mulia sakadar kore bahas panapa mate al mautu bab mati kain itu bang labeng dari tanah bang labeng apa napa bang labeng kau lah ajunan iwak kau epa keluar dari kau dian alam dunia epa masuk ada kau dian alam kufur bang labeng lebat mati wa kullu nasi dakhilu kepon al imam al qurtubi sejajan manusia masuk kapti kalabeng diri ada epa lain munda pada orang bagus kain itu tak mati pak janun para nabi dan para rasul para malaikat tak setuh kalau malaikat maut malaikat Azrail nyaman malaikat maut sekenceng mamatian orang karo bekan setuh ibu di karena beni palain di Gusti Allah malaikat maut tokang kebudi nyabe karo ki setuh lemun ke orang kento bagus selamat dari pate pulan si bagus para nabi para rasul bi lebih kenjing Nabi Muhammad tak setuh dari mana kenceretan para nabi dan para rasul ada karen mak nyalam dunia nabi dan rasul berangkat tadi epanggil dia ke ajunan Allah subhanahu wa ta'ala melalui setan lama tekan itu benih kelengar banyak orang yang disangkaan pak tinggal orang perapan lah apa apa nyamannya cek nyaba dak remah dak remah kabada nak bu sauna tak enak lah itu benih pak ring kelengar itu sepada ring mudi
Muni samarin kelengger jadi terus mati benih kelengger mati. Muni samarin kelengger jadi odik berarti keng kelengger tak ingat. Tapi mudring mati benih tak ingat. Nun, coba coba. Ini dalam kitab hukumah islami ya karangan Syekh iya Syekh Hasyim Asy'ari kak dintu pada sitong hadis dicatat ya kak disa innal mayyit la ya'rifu may yuwassiluh wa may yukaffinuh wa may yahmiluh wa may yudnihi fi hufratih. Mayyit dia cuman dengan Nabi Muhammad tahu sadar ngerti lak faham sapaan boleh saya mandi uning pak sapaan boleh saya buku sapaan boleh senikon sapaan boleh sikat ragi ke dalam kubur si narema akiban senama narema di dalam kubur faham uning karena saya mati idilim kalema kulu nafsin da'ikutul maut cepon Imam Al-Qurtubi kadisa saya mati ajak saduna la arwahuna saya mati jesat munar roh tak mati jadi pak kuning nah untung calakan orang mati selamat tak selamat ke orang mati kento bener ikau ningin tinggal depak ke berzat ikau ningin di kaimna iwaktor roh depak ke cangkem iwak koro jepak kekurungan kisah patusan pas saya rakyat itu saya ngakungin kapotusan siapa yang penjelasan Sayyidina Ali bin Abi Talib mantan kusti kanjeng Nabi Muhammad kala benda bulan takhru janafas ibnu Adam hatta ya'alama anna masirahu ila jannatin am ila nar orang ini tak kira keluar orang dari jasa tak kira cegahnya ben arias tak kira mati muntah jelak orang gila ngatawin ipargin uning dari ajunan Allah apa ipa masuk ke jurang saya terbas ke apa yang neraka maka ipa padang neraka mulai dari tas lencak apa ipa masuk ke kebunan saya terbas ke swarga maka ipa padang tempat ya mun selamat non ya pun ulama dalam kitab lain orang nyajak nyamba andi rasam pak parkara sitong arjen sesangat luar biasa lapar sesangat luar biasa takok sesangat luar biasa sakit sesangat luar biasa tinggal beda kabar dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala cik orang yang nyajak nyamba kita orang ahli swarga epa padang swarga epa padang tempat orang lagi beda tas lencak hilang lapar hilang arjennya hilang sakit hilang takon keburu. Ibila yang kah dari Roma ke tempat penyucian ke tempat pemandian kalau dari perak kadimune kadimune asri'ubi asri'ubi mayit mojak kecangin mayu kecangin mayu kecangin engkau awak saya ketawain tang tempat tang kenangan kada bala kecangin kecangin cuci keburu karuan jinglah mereka salat lagi dari musalla sauna sauna mun keng sauna keng toreng selamat epa keluar dari musalla kamu lebih seneng petong kalau ibu kale orang selamat eh terakhir ke kofur etem gendiri mantan dua sesami-sami akor eh paras di dalam kamar ia terakhir ke kwadi senengan ring mati selamat ia terakhir ke kofur sajian parah ke kofur sajian perak sajian seneng sebalik kenon orang celaka iwak teronde pak kacang kenon epa padang di Gusti Allah tempat di sini alam kubur panapa non pertama jurang saya terbes ke apa yang neraka are tempat dekat kedeki Allah jinglah yang kak dari Roma non ke pemandian acurit acereng kak non alolo king abak dalam itu top keluarga demun kanyi Nabi Muhammad laula alla tadafanu lada'un tullaha ayyusmi'akum adabal kubur unjak sakinga mun badareng mate tak takok tek gendem di tang umat jekten engko nyukun ka Gusti Allah tang umat pakon pangidinga kide ka seksa kufur aduh mun pas kadung badareng jeung tak apa jeung ada kampe ngasanyo ada kampe ngajam etrakia ka kufur tingi yang tak pas acereng yang tak tak kere gendem pak tak tega pak jadi itu pak sarang Allah subhanahu wa ta'ala nah dari kak itu tarik jenkuleman panjenengan ambil ibarat sebagus kalaban matem sauna tingkat aki kata kusuna sejuba kalaban setem sauna tore kaula ajunan ngalak kaburukan tuli au badri cuba daka pepus sepaling akhir di dalam kitab Ruhul Bayan karangan Ismail Haqqi beda ibarat ngunyin saya kak ditonon kento sepaling akhir mata fasikun beda ring fasik mate pak manil fasik pasir ring fasik kento al fasik al kharij an hududillah reng fasik itu orang yang keluar dari aturan Allah perintah tak itu larangannya rompak siang di siang malam istilah santri itu non fasik itu
bahasan santri. Mun bahasa kampung bajingan tengik mate. Bajingan tengik mate, Pak. Nah, sampuna mate bajingan tengik kentonon datung bela tatang ke kapti untuk alatin jenazah. Bade se masuk de ka kubur aya ningale kubur. Tingla kubur na deleum bararabu se pada mulia asosolan ka Roma. Kalau kata Roman orang saya kemusibahan, mayu mayit telah teraki, Arya kopur nala dedem. Sampo nama mayit isabak diberi nak kopuran pak. Senarema apa orang nak dedem kopur? Panapa nun? Senarema angat awen panapa dedem kopur? Wajadu fihi hayatan azima. Jepun Ismail Hakki ternyata sampo nato orang orang saya nampan nato lo orang kau orang ternyata angat awen ular alengker sangat raja dedem. Padahal kopur nak ada lo banget. Gelak dari luar ada hewan masuk. Karena kuburan ampun lai kenengin ular pada takatakuan kapisi maka luarah hafaru lahu kuburan akhar maka agabai kubur lain tinggal agabai kubur si nomor dua non tinggal dedem wajaduha fi pada ular sekali mendadak langsung pada ular kadalika kuburan ba'da qabri sepenika seterusnya non caipun agabai kubur anyar pada ular agabai kubur pole pada ular terus seimpun ila an hafaru nahwan min 30 qabra sampai singale kubur waktu kento de pada ka telopolo kubur kento tong situ ka kubur esia onar tingle de pak telopolo Allah Subhanahu wa taala keng aburu ke orang siodi ni alam dunia keng aburu ke orang sinaraki mayit ka kubur panapa hikmah se pertama sampun de pak ka telopolo bi annahu la yahrabu minallahi harib ada orang bisa buruh dari seksaan Allah, ada orang yang bisa les dari ancaman Allah, ada orang yang bisa ngetek dari tukan Allah. Artinya, jika sekarang bisa keluar dari alam dunia, kubur lagi ke di luar alam, pekun etorok di olar kentong. Tuh. Nomor dua, layang libullah khalik. Ada orang menang ke Gusti Allah. Iya, polan ki lomber di pangeran, Pak. Mak lesa jen atam detusan. Wa man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda yang banyak orang-orang bajingan resak teh bibit-bibit ton kula andi kenalan pak ento pengicon benen dereng make pon kapan kaandungan daun selambar ilang ilang malah ento pengicon ajam icucu bikin semantan dereng ajam tak guli tak amunya mulai teku menika jepon ya mangken benih keandengan daun salambar pak keandengan ting-tingari mungkin maribang keampunan jadi yang kira berbikusti Allah kan dua nomor telah Allah subhanahu wa ta'ala aburuk apa yang ngawuning dia orang seki odi jasa guna ular jadi benih nyengah kau orang sengat raki ke kopur keng nyengah ngelea nyiksa ada kau orang sesabe ke dalam kopur siapa saya mati kena bajingan tengik para rebus yang menemukan akar bengal pak tinggal andi kesadaran sekian toreng siapa orang lagi tobengan toron gede nempak ular tak guling toron dua orang ular tak guling toron telo orang ular tak guling ngucak di bawah bayu tampan saya kebaya kopu dan tuli patoron mayit ya kuni patoron mayit dan kita tempak kita tepak posisin pak ular kian tu benih agak lejer kian pon mancing langsung ikalah dia loy kelo tinggal ular kian tu menguasai mayit saya telok kan itu rebuan saya keluar para rumah sepeda itu tak kok ikat kok tam biasa nah pasang cincin ngareh letik kerena karena boleh kuasain ular di dalam ipa beli tanah roh Quran karena Allah abur ke orang yang sangat terakhir kita kopur lolo ngacere ngatung wadah bahkan munyin tolang saya telkotel bi ular di kopur ipa keding keluar dan itu di Ismail Haki di ke Ismail Haki pak kon tanya aki mahadihil hayya ular mana pakai itu mak tingkah si Odi mapas tak nyengak tak ngekek dan tak ngelek ting mayit panika mapas ngamuk ketika din ular panah pakai itu hiya amaluh kepon Ismail Haki ari ya kalaku anda mayit sadak kampengah sanyo sadak kampengah ajem seta abojem se anak pak ular gila mak le abringin mayit sampai ke hari kiamat nah dari kak din toh ulama usan tazawwat qarinan min fi'alika innama qarinul fata fil qabri ma kana ya'malu tore-toretan pongpong ki iberin kesempatan udi iberin kesempatan sehat iberin kesempatan beres tak bener tore kaula ajunan kepon ulama kento
nyari kering sik ke beringa ke dalam kopur patepak kaula ajunan nyari kanca sik ke kanca ke dalam kopur tabekus tore nyari kanca sik ke kanca ke dalam kopur karena bering kanca kanca kaula ajunan ke dalam kopur kalakuan kaula ajunan sama saudi nyalam tunyah in khairan fa khaira wa in syarran fa syarra nun bagus kalakuan nah kebunan swarga kopur nah mun wa in syarran fa syarra mun juba kalakuan nah jurang seterbes ka apoi nurakah kuburna mandar kaula ajunan e paringna selamat amin Allahumma dari ka dinto hikmah mandar muga sebegus dari kaula ajunan etam de bagus secuba dari kaula ajunan mungku Allah iyoba dari cuba e patetti orang bagus sengkena iwa kemasok de kabengla mengapate kaula ajunan esangwin husnul khatimah degus dibudi nyangu iman berislam angka tanangah amin Allahumma amin keren kaintoh sakater hikmah sebisa sampayaki dari acara sebuareh dari wafat almarhum saona mentermuka nyacam abdina dari adek kantos akhir tetia tambahan ilmu sebarakah tetia tambahan ilmu semanfaat khusus sedek kapan nyampai secara umum dak setuju pemirsah amin Allahumma amin atas kacang kolangan kelebihan pamator kekurangan pamator langkong-langkong dak ajunan para masyayih para ulama kerabat taretan kanca beureung peuleuta tangkeh abdi nyuun sapora sebanyak akhir pamator wa sallallahu wasallama ala sayidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.